Oke, okay. halo Honda Ismi di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu sehat ya di masa-masa ppkm ini. Nah, bersama saya Niki, aku akan nemenin sore hari kamu di Honda TV ID live di Instagram Honda Ismi. Kita akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Nah, seperti biasa nih teman-teman, kita akan ngebahas topik-topik mengenai produk atau informasi terbaru dari Honda di episode kali ini kita akan ngebahas soal cara untuk merawat mobil agar tetap prima. Karena seperti yang kita tahu ya, sekarang lagi PPKM dan kita juga jadi nggak bisa kemana-mana, mobil juga lebih sering parkir di rumah. Jadi gimana caranya supaya kita bisa melakukan pengecekan kan? supaya kondisinya tetap prima. Nah, selain itu, Aku juga mau bagi-bagi hadiah sebesar ratusan ribu rupiah untuk tiga orang pemenang. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus acara ini sampai selesai. Oke? Okay? Nah, sebelum kita masuk nih, teman-teman, ke sesi talk show, aku mau kasih update dikit nih tentang acara yang lagi diadakan oleh Honda. Nah, ini cocok banget nih buat kamu yang suka, mungkin kamu suka main game, atau kamu tertarik dengan balap mobil, atau kamu punya alat simulator di rumah kamu bisa banget ikutan HRSC atau Honda Racing Simulator Championship. Nah, jadi di HRSC ini, kamu bisa memenangkan total hadiah 100 juta rupiah. Dan jangan lupa juga untuk pendaftarannya gratis. Kamu bisa mulai daftar dari 17 Juli sampai 27 Agustus ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hobi main game daripada cuma main game di rumah aja, mungkin kamu bisa coba nih untuk ikutan Honda Racing Simulator Championship ya. Siapa tahu kamu yang memenangkan total hadiah 100 juta rupiah. Nah, kemudian sedikit ulasan nih mengenai HRSC ini. Berbeda dari tahun kemarin, di tahun ini kita akan ada enam seri, ya teman-teman. Kemudian juga ada tiga kelas yang bisa kamu ikutin. Kemudian, kalau tahun lalu mobilnya hanya ada Civic Type R, sekarang kita nambah satu lagi, yaitu ada Honda Brio, ya. Jadi pastinya semakin seru nih buat teman-teman ikutan kompetisinya. Oke. Buat kamu yang mau daftar ke Honda Racing Simulator Championship, langsung aja klik link biodata di Instagram Honda Ismi. Oke? Okay? Nah, sekarang tadi itu update beritanya. Kita akan masuk ke sesi kuis nih. Ini pasti yang paling ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman semua ya. Oke, okay, ayo teman-teman kumpul ke tayangan ini dan kencengin suara smartphone kamu supaya kamu bisa dengar pertanyaan aku dengan jelas. Oke, okay? Nah, cara ikutan ikutan kuisnya gampang. Kamu tinggal follow Instagram Honda ISMI, kemudian juga subscribe ke YouTube Honda ISMI, dan jawab pertanyaan aku dengan tepat dan sebanyak-banyaknya. Nanti, tiga orang pemenang yang beruntung akan mendapat uang elektronik sebesar Rp150.000. Oke? Okay? Nah, siap-siap ya, teman-teman. Aku akan bacain pertanyaannya. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, sebutkan singkatan dari HRSC. Nah, tadi aku udah nyebutin tuh sampai tiga kali ya, apa singkatan dari HRSC. Nah, langsung aja kamu kasih jawaban kamu di kolom komentar, dan nanti aku akan sebutin pemenangnya di akhir acara, oke? Okay? Nah, um, sambil kita nunggu nih jawaban dari teman-teman semua, langsung aja kita akan masuk ke sesi talk show untuk membahas tips-tips melakukan perawatan mobil supaya tetap prima. Di sini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu ada Bapak Eko sebagai Market Problem Action Assistant Manager dari PT Honda Prospek Motor. Nah, ini udah ada Pak Eko nih. Halo Pak Eko. Halo Niki. Gimana suara saya kedengeran ya? Kedengeran, jelas Pak. Oke, okay. ya, sorry ya, uh, sehat. Sorry, saya pakai masker. Kebetulan saya lagi ke kantor hari ini, jadi prokes tutup jalan ya. Oh oke, okay. bagus bagusnya. <laughs> saya okay, ini juga karena okay. lagi WFH di rumah, makanya saya aman nggak pakai masker ya, Pak? Oke, okay. Yeah, iya, yeah. iya. Oke, okay. oke, okay, uh, jadi gini, Pak. Di sini juga udah ada beberapa penonton, jadi kita mau ngebahas soal uh, tips untuk melakukan pengecekan mobil sendiri ya di rumah, supaya mm -hmm. kondisinya tetap prima ya, Pak. Karena kan ppkm kita nggak bisa kemana-mana dan mobilnya lebih sering di rumah, jadi apa hmm. aja sih yang harus kita cek ya supaya kondisinya tetap maksimal. Nah hmm. di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak dari netizen di Instagram ya. Aku akan bacain pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, kira-kira bisa nggak Pak kalau misalnya konsumen <tuh> melakukan pengecekan mobil sendiri di rumah? Oke, okay, uh, ini menarik pertanyaannya. Kebetulan kan sekarang era WFH ya, banyak yang memang teman-teman uh, semua juga work from home ya. Jadi yes. uh, tentunya untuk pemeriksaan ini sangat memungkinkan ya dilakukan. Jadi uh, sebenarnya pengecekan ini juga pengecekan bersifat ringan ya, di mana tidak memerlukan satu keahlian daripada teman-teman sekalian untuk melakukan pengecekan. Tapi ini memang harus dilakukan karena untuk menjaga uh, mobil kita ini tetap kondisi prima gitu. Jadi sangat memungkinkan nih untuk dilakukan sendiri. Oke, berarti orang awam seperti saya pun juga bisa ya kalau mau melakukan ya. pengecekan mobil sendiri. Betul, pasti bisa. Oke, nah kalau misalnya nih uh, kita mau melakukan pengecekan mobil sendiri, kira-kira uh, item apa aja tuh yang harus dicek? Terus hmm. uh, cara ngeceknya itu gimana? Hmm... hmm, hmm. Ya, jadi eh, seperti yang tadi saya coba sampaikan ya sebenarnya item ini hanya bersifat ringan di mana ada beberapa item yang coba saya akan jelaskan nantinya ya misalnya pemeriksaan air radiator. Nah hmm. sebenarnya mesti tahu dulu fungsinya air radiator ini buat apa sih di dalam mesin. Jadi air radiator ini berfungsi untuk uh, menjaga suhu mesin agar tetap optimal artinya dalam suhu kerja dan untuk mencegah uh, terjadinya overheat atau panas yang berlebihan pada kendaraan. Nah yang harus diperhatikan adalah uh, kondisi airnya, level airnya. Ini harus selalu terjaga dalam kondisi uh, antara level maksimum dan minimum. Jadi mudah sekali tinggal lihat di uh, tabung reservoir, di sana ada tabung reservoir, dilihat di sana ada levelnya maksimum dan minimum. Jadi uh, selalu pastikan di kondisi antara uh, maksimum dan minimum. Oke, okay. berarti nggak boleh, kalau sampai maksimum gitu nggak boleh ya, Pak, harus benar-benar di antara maksimum dan minimum. Iya, karena kan nanti ada tekanan lagi ya kalau memang mesin itu sudah bekerja. Takutnya kalau itu terlalu lebih itu akan uh, meluber nantinya atau kelebihan. Uh, oh, oke. Okay, uh, okay. Terus yang penting juga dalam pemeriksaan radiator ini. Jadi cek kendaraan tersebut uh, atau periksa kendaraan itu dari bagian radiatornya, terutama dari selang-selangnya. Takutnya ada kebocoran atau apa itu uh, bisa mengurangi atau uh, Kemampuan uh, dalam menurunkan suhu mesin tersebut akan menjadi berkurang. Nah, ini efeknya bisa overheat dan lain-lain kalau memang kebocorannya itu uh, cukup besar. Nah, oh, kalau, kalau memang udah ditemukan seperti itu, iya. Kalau memang ditemukan seperti itu, segera hubungi dealer untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut. Oh, oke, okay. berarti kalau selang bocor kita nggak boleh benerin sendiri ya, harus telepon teknisi dealernya gitu. Iya, yeah, paling tidak kan itu ada uh, dibutuhkan alat khusus ya untuk penggantiannya. Nah, itu. Memang harus uh, memerlukan alat yang ada di dealer. Okay. Nah, kemudian uh, yang lainnya ya, yang tidak kalah pentingnya itu oli. Mungkin teman-teman uh -huh. uh, juga ada tahu ya fungsinya oli. Jadi saya sedikit mengingatkan kembali. Oli ini sangat penting bagi kendaraan karena untuk uh, sistem pelumasan. Nah langkah-langkahnya gimana sih? Untuk ngecek oli ini atau meriksa oli ini. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah parkir kendaraan di posisi yang rata, posisi flat, kemudian hidupkan mesin, terus tekan pedal gas, hingga putaran kurang lebih 3.000 RPM di posisi N, kemudian biarkan kendaraan bekerja, artinya kipas radiator tersebut berputar, tunggu sampai dengan 3 menit dia okay. eh, matikan mobil kemudian tunggu sampai 3 menit kemudian uh, lepaskan uh, oil dipstick di sana ada memang disediakan ya untuk pengecekan uh, oli di sana ada disediakan kita sebut namanya oli dipstick atau stick pengecekan oli nah itu tinggal diangkat kemudian dielap dikeringkan ya dimasukkan lagi ke posisi semula dilihat kondisinya itu uh, levelnya di, di mana level dari oli tersebut nah itu yang, yang kita bisa Perhatikan di sana, kalau memang levelnya tersebut di posisi low atau di posisi paling bawah. Nah itu juga harus diperhatikan, artinya harus memang waspada, customer. Khawatirannya ada kebocoran okay, daripada, iya, harus... kebo takutnya ada kebocoran oli gitu di sana. Nah kalau memang ada kebocoran oli, makin lama ya pasti uh, kapasitasnya berkurang dan mempengaruhi terhadap kinerja mobil juga. Hmm. Terus kita juga bisa lihat di sana, warna olinya seperti apa apakah memang masih dalam uh, kondisi yang bagus, bisa kita tahu ya, misalkan warna bagus itu agak kecoklatan, tapi kalau memang warnanya sudah cenderung ke hitam atau warna gelap, nah itu memang ada indikasi oli tersebut sudah harus dilakukan penggantian. Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau mau ngecek oli itu, mobilnya harus dinyalain dulu 3 menit ya, Pak? Soalnya saya yeah. biasanya kalau ngecek oli ya, saya main, maksudnya buka aja gitu, nggak dinyalain dulu, langsung aja saya buka. Jadi itu sebenarnya cara yang salah ya, Pak? Iya, yeah. yeah, kenapa sih uh, harus dinyalakan dulu? Jadi, biar uh, oli tersebut bersirkulasi ke dalam sistem. Mm -hmm. Nah, setelah itu, setelah bersirkulasi ke dalam sistem, kita baru tahu nih, oh kapasitas oli yang memang uh, ada, berapa sih setelah oli tersebut bersirkulasi. Nah, makanya uh, fungsinya harus dihidupkan dulu. Oke, oke. Oke, berarti tadi uh, ada beberapa item ya. Ada tadi oli sama air radiator. Terus ada lagi enggak tuh, Pak? Ada, jadi yang tidak kalah pentingnya yaitu uh, kelistrikan. Ini kadang-kadang juga kalau mobil kita tinggal lama, ini kita uh, lupa gitu, kita pikir mobil kita safe aja, aman saja. Nah, ada kalanya itu memang uh, jadi satu masalah. Artinya uh, harus tetap dicek atau diper, uh, diperiksa. Ya, caranya sih mudah ya, kita coba buka kap mesin. Mungkin sambil tadi kecek oli itu kan, bisa sekalian itu kita lakukan. Cek uh, periksa kabel-kabel. Apakah ada yang kendor atau ada yang terkelupas atau ada yang putus dan lain-lain. Karena pernah ada kondisi uh, kabel tersebut, uh, sorry, mobil tersebut ditinggal lama, terus tidak sadar ternyata ada uh, hewan kayak tikus itu bersarang di dalamnya, terus hmm. menggigit uh, bagian kabelnya sehingga timbul uh, kerusakan pada oh. sistem elektrik kendaraan. Nah itu juga perlu diperhatikan juga. Terus karena bisa separah apa ya pak kalau sampai kabelnya digigit tikus gitu misalnya apa jangan-jangan kalau misalnya ada kasus kebakaran mobil tuh itu salah satu penyebabnya karena kelistrikan itu pak ya itu juga bisa salah satu penyebab uh, short ya arti kita sebut short uh, konsleting ya ya itu juga bisa disebabkan dari sana karena kita tidak tahu kondisinya uh, mungkin kalau kabel tersebut terkelupas sedikit lama-lama bergesekan dan panas itu bisa menimbulkan api Nah itu juga oh, okay. kita perlu lakukan uh, pemeriksaan secara uh, berkala ya paling tidak uh, kita bisa lakukan. Hmm, okay. Kemudian selang-selangnya juga biasanya kan hewan tuh tajam ya kuku-kukunya. Nah itu suka uh, mencakar-cakar di bagian selang. Nah itu juga perlu diperhatikan takutnya ada kebocoran di selang radiator atau selang bensin dan lain-lain. oke oke. Oke, berarti selang dan kabel-kabel harus diperiksa ya, Pak. Oke. Okay. Kemudian ada yang lainnya nggak pak yang harus kita cek nih? Ya uh, mungkin yang penting juga ban. Hmm, Jadi ban, ban ini kadang-kadang kita lupa ya. Uh, oh kita pikir uh, oli apa sorry uh, tekanannya masih cukup tapi ternyata harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kita periksa hmm. ini keempat rodanya termasuk ban cadangannya. Jadi oh. diperiksa uh, tekanan anginnya apakah memang masih dalam kondisi standar atau tidak? Ya kalau Gampangnya sih kita bisa secara visual ya atau kita tekan biasanya ya ban tersebut kempes atau tidak. Tapi memang yang paling uh, akurat itu bisa menggunakan alat yang namanya uh, pressure indicator. Ini udah banyak kok yang jual kita bisa beli dan uh, harganya juga tidak terlalu mahal. Kemudian kita juga cek uh, atau periksa uh, permukaan atau ketebalan dari ban tersebut apakah masih masuk spesifikasi. Biasanya kan di ban tersebut memang ada namanya TWI ya. Treadwear Indikator. Nah itu tolong okay. dipastikan apakah memang sudah uh, sampai ke batas tersebut sehingga memang harus dilakukan penggantian. Hmm, Kemudian TBI juga di kayak uh, gimana ya Pak? Ada di sebelah ya, mana? Ada di samping ban biasanya atau ada di per, uh, permukaan alur ban. Hmm, nah itu okay. biasanya kalau uh, titik TWI tersebut sudah menyentuh alur ban paling tinggi, nah itu in mengindikasikan bahwa ban tersebut sudah mengalami keausan dan harus segera dilakukan penggantian. Oke, udah gundul gitu banyak. Udah ya, gundul betul ya. sekali. Hmm. Iya. Terus juga dicek juga, diperiksa juga apakah ada benda asing yang menempel, misalkan paku atau apa? Karena kan kita tidak tahu ya mobil tersebut jalan di di mana gitu, tiba-tiba ada paku atau apa? Nah itu juga kita bisa lakukan sih secara visual untuk pemeriksaan tersebut. Okay. Terus juga perlu diperhatikan juga. Jadi kalau memang kendaraan tersebut ditinggal dalam waktu yang lama itu jangan di dalam satu posisi yang sama dalam waktu yang lama. Kenapa tuh Pak? Ya. Saya juga suka naruh nah. seminggu gitu nggak di kemana mana-mana kan gitu-gitu aja gitu. Iya, jadi kan kalau ban tersebut kan uh, menopang berat kendaraan ya. Jadi kalau memang diposisikan dalam satu posisi yang sama dalam waktu yang lama itu ada uh, namanya flat spot biasanya kita sebut atau uh, permukaan yang uh, akan menjadi rata di satu sisinya. Okay. nah itu itu ya akibatnya ya pasti uh, kualitas dan performa ban akan akan uh, menurun dan bisa menyebabkan ban tersebut rusak. Hmm oke okay. kalau uh, gitu cara mencegah fest spot itu gimana ya Pak? Iya yang uh, harus dilakukan adalah ban tersebut harus dirotasi artinya harus diputar dari posisi mm -hmm. sebelumnya uh, dirubah jadinya bisa jadi posisinya sebelumnya di bawah jadi di samping atau di atas nah itu biar Uh, posisinya uh, tidak terlalu menekan di posisi yang sama. Hmm, oke okay, oke. Okay. Berarti hmm. mungkin uh, jangan di terus ya, harus diputer bannya atau mungkin hmm. bisa dibawa keliling kompleks sebentar gitu iya. supaya panya, ganti posisi gitu ya Pak. Betul. Ya, jadi uh, mungkin ya masih banyak waktu kali ya. Kita kan lagi WFH sambil hilangin stres kali ya di rumah, bosan gitu iya. kan ya kita bisa jalan jalan uh, mobil kita kita jalankan ya fungsinya sih banyak sih kalau untuk menjalankan mobil tadi ya uh, untuk ya tadi salah satunya untuk menghilangkan flat spot tadi. Mm. Terus juga uh, kalau misalkan kondisi ban itu udah tidak baik ya atau ban itu kempis, uh, itu sangat berbahaya kalau memang kita uh, kendarai karena bisa berakibat pecah dan ya keselamatan kita akan akan uh, berpengaruh ke keselamatan kita. Seri banget ya. Oke, okay. mm -mm. penting banget ya ban ini. Okay. Iya. Terus yang uh, lainnya juga uh, misalkan wiper ya, wiper. Mm -hmm. Nah ini juga nggak kalah penting ya wiper. Jadi kalau kondisi misalkan hujan atau apa wiper ini sangat sangat penting ya. Jadi yang yang bisa dicek atau diperiksa itu adalah uh, karet wipernya. Jadi bisa mm -hmm. dilihat karet wipernya bisa diangkat ya. Permukaan karetnya itu seperti apa? Apakah masih kondisi baik atau memang ada yang sudah robek atau memang tinggal uh, apa namanya besinya saja nah itu mesti diperiksa di khawatirnya kalau memang itu didiamkan nah ini akan bisa merusak uh, kaca karena kan dia ada bersentuhan langsung dengan kaca nah kalau memang kacanya sudah baret ya pasti kan kosnya lebih mahal lagi ya buat, buat biaya perbaikannya betul, <tell> <tell> so, daripada ganti kaca mending ganti wiper gitu ya Pak iya betul terus yang oh, penting itu... juga itu airnya semprotan wiper itu perlu oh. kita cek juga, kita periksa jadi semprotannya hmm. gimana kita uh, aktifkan ya, semprotannya fungsi dengan baik atau tidak, menyemprot secara maksimal atau tidak nah, itu mesti diperiksa juga terus diperiksa kondisi airnya nah ini juga mudah sih, uh, semua pemirsa bisa melakukan ini sih jadi uh, dilihat saja di tabung air wiper di sana apakah uh, airnya masih penuh atau masih banyak atau tidak kalau memang kurang, silahkan tambahkan dengan air bersih terus juga rajin-rajin bersihin nozzle wiper kan di sana ada nozzle ya ada ada lubangnya di dalam uh, di di depan kaca itu ya ada lubang oh, wiper lubang buat nyemprot ke kacanya itu iya gitu, betul ya. nah, nah itu coba mm -mm. Itu, itu itu dibersihin aja dibersihkan khawatirnya kan debu ya kalau waktu lama tidak dipakai kan debu menempel ya nah itu bisa dibersihkan kalau memang mampet di situ kan ada lubang ya yeah. lubangnya itu bisa ditusuk dengan jarum aja untuk uh, okay menghindari debunya itu atau menghilangkan debunya itu jadi tinggal ditusuk saja yaitu bisa uh, normal kembali tapi ada kalanya memang uh, kita udah cek nih udah periksa semua karet wiper bagus semprotan airnya uh, ternyata tidak berfungsi kita hmm. lihat airnya sudah banyak apa sudah cukup gitu loh ya mungkin ada satu faktor lainnya mungkin dari motornya sendiri yang bermasalah nah itu sesegera mungkin ke dealer untuk uh, dilakukan perbaikan karena memang ada komponen yang bermasalah di sana. Oke 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 berarti ini ada beberapa item ya pak yang harus dicek secara berkala oleh kita sendiri ya. Tadi sih kalau mm -hmm. yang aku ingat dari kata Pak Eko ada cek ban, cek wiper, kemudian mm -hmm. ada oli mesin, oli. air radiator sama uh, udah ya itu ya ada empat berarti. Ada lima sih, mungkin ke kelistrikan juga penting itu. Oh iya, dan kelistrikan mm -hmm. juga tadi ya, yang parkirnya harus di tempat yang e, kalau bisa nggak banyak binatang ya supaya nggak jadi salah yeah. tikus gitu ya. <laughs> betul betul. Oke, okay. nah, uh, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin baru join, yang belum sempat ikutan kuisnya, kamu masih bisa untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp150.000 untuk tiga orang pemenang. Caranya gampang, kamu tinggal jawab pertanyaan aku di kolom komentar, nanti aku umumin nama pemenang di akhir acara. Pertanyaannya adalah, sebutkan kepanjangan dari... HRFC ya. Langsung aja kamu tulis jawaban kamu di kolom komentar dan siapa tahu kamu yang dapat hadiah voucher elektronik Rp150.000. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sesi talk show kita ya dengan Pak Eko. Kita sedang membahas tentang tips-tips untuk merawat mobil supaya kondisinya tetap prima. Nah, uh, Pak Eko, pertanyaan berikutnya nih yang sering ditanyain oleh netizen. Hmm. Um, kalau misalnya mobil itu uh, sebenarnya udah lama diam di rumah itu masih perlu nggak buat diganti olinya Hmm, Iya ini saya rasa kesempatan ini juga perlu kita sampaikan ya ini momennya bagus sih untuk menyampaikan uh, informasi ini apalagi pertanyaannya perlu diganti atau tidak ya jadi seperti yang tadi saya sudah saya jelaskan ya di awal ya tadi jadi uh, oli ini fungsinya sangat penting bagi kendaraan Dimana uh, mungkin ada beberapa fungsi yang uh, pemirsa ini uh, belum mengetahui, ya mungkin saya akan uh, bahas sedikit ya, jadi biar uh, paham juga sih. Jadi yang pertama udah pasti mungkin untuk mengurangi uh, gesekan. Jadi seperti kita ketahui kan uh, mobil ini banyak komponen atau di mesin itu ada banyak komponen yang bergesekan, bergerak. Nah ini uh, fungsi oli ini sangat penting di sini. Jadi untuk mengurangi gesekan tersebut. Jadi uh, jika tidak cukup mendapatkan pelumasan, ini bisa komponen tersebut menjadi aus. Ujung-ujungnya performa mesin tersebut akan jadi turun. Jadi, kerjanya tidak optimal. Dan sampai kalau memang sampai worst case-nya, itu bisa menyebabkan uh, turun mesin kerusakan pada uh, mesin tersebut. Parah banget nih. Iya. Iya, sepele, cuma Mungkin males ganti oli, tapi bisa sampai turun mesin gitu ya, Pak. Iya, makanya itu uh, penting sih untuk penggantian oli secara berkala kemudian juga fungsi lainnya itu untuk mendinginkan mesin jadi fungsinya salah satunya pendinginan juga di samping tadi ada air radiator oli juga salah satu buat uh, fungsinya pendinginan jadi uh, di dalam mesin tadi kan ada yang bergesekan ya gesekan itu timbulkan panas terus juga ada uh, pembakaran di sana nah saat proses tersebut pembakaran di ruang bakar itu uh, ada komponen yang uh, memang langsung terasa panasnya di sana, misalkan piston, dinding silinder. Nah ini memang menyerap panas dari hasil pembakaran tadi. Makanya menyebabkan suhu mesin itu menjadi naik. Nah oh, untuk menghindari, uh, uh, nah fungsi oli ini adalah ya tadi untuk mendinginkan. Jadi panas tersebut akan diserap atau dibawa oleh oli yang bergerak tadi. Jadi uh, hmm. untuk menghindari overheat. Nah itu fungsinya salah satu untuk mendinginkan mesin juga. Kemudian oh. untuk uh, uh, untuk mencegah karat. Ini juga mungkin udah tahu ya, oli itu identiknya kalau kalau misalkan oh saya punya alat sesuatu nih biar nggak karatan kasih oli ya memang benar terutama di, di 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 apa namanya komponen mesin komponen mesin ini kebanyakan kan logam ya nah untuk itu perlu dilapisi oleh uh, oli ini untuk menghindari uh, karat tersebut oke berarti banyak mm -hmm. banget ya sebenarnya manfaat oli itu dia bisa Peninggikan mesin, dia juga bisa mencegah karat, dan juga mencegah overheat gitu ya. berarti. Iya, betul. Oke, okay. okay, jadi buat teman-teman yang walaupun mobilnya di rumah dalam jangka waktu lama, tetap harus diganti olinya ya. Itu ganti olinya setiap berapa lama tuh Pak, kita harus ganti oli? Oke, okay. uh, sorry, sebelum ke sana saya ada satu lagi fungsi atau hmm. uh, kegunaan dari oli ini. Yaitu untuk sebagai pembersih mesin. Jadi di sana kan ada komponen yang bergesekan ya. Jadi bergesekan tersebut pasti akan ada ada apa namanya bekas gesekan atau biasanya kita sebut gram ya. Nah itu akibat gesekan tersebut itu bisa dibawa oleh oli tadi, dibawa sampai ke bak oli, artinya di bawah itu kan kalau kita mau ganti oli itu ada bak oli. Nah kotoran tersebut akan jatuh ke sana, dibawa oleh oli tadi. Nah di situ kotoran akan di dikumpulkan di sana ya terkumpul di sana. Nah itu fungsinya lainnya. Nah mengenai pertanyaan kita di kapan sih kita harus ganti oli? Ah ini uh, memang harus selalu diperhatikan oleh uh, para pemirsa sekalian ya karena fungsi oli ini sangat penting. Jadi untuk penggantian oli ini harus dilakukan secara berkala. Dimana e. di sana uh, kalau kita tahu sudah ada di buku perawatan kita ya untuk uh, kapan sih waktunya penggantian oli tersebut? Nah, sedikit aja saya kasih tahu atau saya informasikan, di mana untuk kapan sih kita harus ganti oli? Kita lihat kondisi pemakaian kendaraan, apakah kita pakai dalam kondisi normal, berat, atau gimana kondisinya. Nah, untuk kondisi normal, artinya memang pakai sehari-hari itu kita lakukan penggantian minimal 6 bulan sekali atau berdasarkan kilometer, 10,000 kilometer. <tuh> kayak itu untuk normal ya, 6 bulan sekali. Ya. Kalo misalnya nggak normal gitu Pak, yang mungkin sering dipakai ya, atau macet-macetan gitu. Iya, nah kondisi berat. Kondisi berat misalkan kayak tadi Niki udah sebutin ya, kondisi macet. Nah itu juga uh, pastinya penggantian oli itu lebih intens, lebih sering. Jadi uh, bisa dilakukan penggantian 3 bulan sekali atau 5000 ribu kilometer. Mana yang tercapai lebih dulu. Nah, oh, disesuaikan iya. dengan kondisi tadi. Kemudian hmm. satu hal lagi, kita juga kan ada mesin turbo nih ya. Mesin yes. turbo ini uh, kita punya indikator yang namanya indikator oil life. Nah, indikator oil life itu uh, fungsinya untuk menginformasikan uh, timing penggantian oli. Jadi kalau memang indikator oil life tersebut sudah menyala, artinya sudah mengindikasikan oli tersebut sudah harus dilakukan penggantian. Atau kalau memang belum menyala, ya tetap ada interval waktunya, yaitu enam bulan. Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya enak ya kalau buat pemirsa di sini mungkin ada yang punya Honda CR-V Turbo atau mungkin kendaraan Honda lain ya yang pakai mesinnya turbo itu bisa tinggal cek aja di MID-nya gitu ya Pak langsung ketahuan ini iya. udah harus ganti oli atau belum gitu. Betul. Terus yang paling penting nih Nick saya perlu sampaikan di sini ya. Jadi uh, di samping tadi jadwal penggantian harus memang mengikuti schedule yang sudah ada. Terus kita harus pastikan olinya tersebut memang oli yang uh, kualitasnya terjamin dan sesuai dengan spesifikasi kendaraan kita, nah itu harus okay. harus memang selalu diperhatikan. Nah untuk itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut, silahkan lakukan penggantian oli di uh, bengkel Honda terdekat atau bengkel resmi Honda. Memang untuk mendapatkan jaminan terhadap kualitas dan keaslian dari oli tersebut, pastinya sudah sesuai spesifikasi kendaraan kita. Kalau misalnya nih Pak, mungkin ada yang ganti olinya bukan di dealer resmi, terus tidak menggunakan oli asli dari Honda, itu efeknya apa ya Pak ke mobil kita? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan juga ya. Jadi, uh, oli tersebut kan ada spesifikasinya mengingat fungsi oli tadi. Nah, kalau penggunaan oli tidak sesuai spesifikasi, pasti akan berakibat terhadap uh, performa mesin. Ya, oh. itu akibatnya ya bisa. Uh, mungkin ada bermasalah di mesinnya nanti, makanya selalu dipastikan bahwa memang oli tersebut adalah oli genuine, oli asli yang memang uh, sudah ada spesifikasinya untuk mobil yang kita gunakan. Oh, oke, okay. nah, tuh buat teman-teman ya, kalau bisa, kalau mau ganti oli itu di dealer resmi Honda atau menggunakan oli yang memang asli keluaran Honda ya. Oke, okay. nah hmm, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Uh, ada nggak sih tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu, misalnya bokok atau lagi di rumah atau di jalan? Itu ada nggak tindakan pencegahan ya? Iya, jadi uh, untuk tindakan pencegahan, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, yaitu hmm. yang uh, mungkin uh, harus dilakukan, dan ini bisa dilakukan sih sebenarnya. Jadi, uh, kita harus memanaskan kendaraan minimal seminggu sekali. Hmm, okay. uh, jadi kita panaskan kendaraan, caranya sangat mudah sih. Kita putar kunci kontak ke ON, kemudian uh, pastikan indikator di dashboard tersebut uh, menyala, kemudian sampai padam. Terus uh, posisikan tuas transisi tersebut di posisi N, kemudian nyalakan mesin, hmm. tekan pedal gas tahan hingga putaran kurang lebih 3.000 rpm hingga uh, kipas radiator menyala mm -hmm. jadi kita harus menunggu kipas radiator menyala sampai dengan uh, suhu kerjanya kemudian uh, lepaskan pedal gas kita diamkan uh, sampai dengan posisi idle kemudian kita uh, tekan kembali pedal gas kira-kira 2.000 rpm lah, kurang lebih kurang lebih tiga menit dengan menambah beban uh, lampu utama misalnya seperti itu nah kenapa sih ini kita perlu lakukan ya jadi hal ini untuk menjaga uh, baterai tetap terisi penuh artinya full charging oh, karena emang kalau didiamin bisa nggak nyala lagi baterainya ya karena kan uh, seperti kita ketahui ya di sistem kendaraan saat ini itu ada uh, namanya arus yang standby ya dari mana sih arus standby itu misalkan ada radio ya atau uh, radio tip di sana di situ walaupun kecil arusnya tetap ada arus yang standby Ataupun dari alarm alarm kendaraan, nah itu juga membutuhkan arus. Nah semakin hmm. lama kita diamkan tanpa ada pengisian baterai tadi, yaitu bisa uh, mengurangi daripada tegangan baterai tersebut. Makanya perlu kita okay. lakukan uh, hal tersebut, hal ini gitu untuk uh, selalu um, menjaga baterai tersebut agar, agar tetap terisi. Uh, hmm. oh, Oke, okay. itu totalnya dipanasin berarti berapa menit ya Pak totalnya? Ya, kira-kira lima -kira menit cukup sih untuk untuk uh, proses tersebut. Hmm, oke, okay. berarti lima menit uh, seminggu sekali gitu dipanasin ya. Iya, iya. Okay. Terus pastikan juga di indikator baterainya itu uh, di instrumen panelnya uh, tidak ada uh, indikator yang menyala. Kalau memang ada indikator yang menyala, ya segera uh, hubungi ke dealer terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Okay. Oke, oke, berarti harus selalu memperhatikan apa yang menyala di layar MID itu, ya Pak? Iya. Terus yang tadi, yang Niki juga udah bilang ya tadi, uh, mungkin bisa dibawa jalan-jalan. Iya, itu bisa. Makanya untuk itu kita jalan-jalan gitu kan, uh, artinya kita jalankan mobil. Nah, fungsinya untuk jalankan mobil itu banyak sih. Uh, yang tadi saya sudah jelaskan secara uh, udah langsung ya, untuk menghindari uh, fenomena flat spot tadi ya pada ban. Kemudian agar komponen kendaraan ini dapat bergerak dan bekerja secara ideal. Dan juga okay. uh, kita bisa meminimalkan korosi pada komponen kendaraan, misalkan pada rem. Jadi kalau rem itu didiamkan dalam waktu yang lama, dia akan uh, menempel. Nah itu khawatirnya timbul uh, karat di sana, termasuk juga bearing roda dan suspensi. Nah itu makanya sesekali uh, perlu dilakukan uh, jalan, di dijalankan kendaraan nah ini pas banget nih buat teman-teman kan mungkin lagi banyak yang WFH ya yang lagi nonton tayangan ini mungkin ya sekalian lah daripada bosen sekali-kali mobilnya daripada di rumah terus kan diajak jalan-jalan mungkin keliling komplek lima menit cukup ya supaya mobilnya juga dari segi kelistrikan dan juga ban itu tetap terawat gitu iya Hai. kemudian uh, hal lainnya ya yang perlu diperhatikan juga ini yang yang memang bisa dilakukan ya jadi parkir kendaraan itu jangan uh, Handbrake-nya atau parking brake-nya itu jangan dalam posisi on, uh, sorry uh, harus harus dalam posisi off. Jadi jangan diaktifkan. Karena ini uh, khawatirnya saya, tadi seperti saya jelaskan. Jadi kalau memang itu diaktifkan, di mana uh, fungsi rem tadi akan menekan, sehingga akan menimbulkan uh, lengket di sana bisa nempel. Apalagi kalau habis dicuci ya, dicuci kan dia basah tuh. Kalau memang itu aktif, lama-lama bisa uh, berkarat. Nah, itu yang uh, harus di, uh, apa namanya, tetap diperhatikan. Oke. Okay. Oh, uh, kemudian uh, uh, kemudian untuk uh, menghindarinya, kita bisa sih. Misalkan kalau nggak diaktifkan di posisi uh, parking, itu kalau untuk mobil metik, posisikan saja di uh, tuas transisinya di posisi P. Oh, itu juga udah cukup ya sebenarnya. Berarti yeah. sebenarnya kalau parkir dalam waktu lama, nggak perlu di sampai tarik rem cukup di P aja persnawinya gitu ya Iya ataupun uh, untuk manual ya bisa dimasukkan ke posisi gigi satu ataupun posisi R posisi mundur tapi tetap harus diganjel ya takutnya uh, apa namanya bisa didorong-dorong walaupun tidak akan berjalan si kendaraan tersebut Hmm, oke okay. jadi di ban belakangnya mungkin bisa diganjel batu atau diganjel kayu ya supaya jaga-jaga yeah. aja in case supaya nggak mundur mobilnya. Oke okay. itu oke okay. uh, oke okay. kalau gitu nih kita next ke pertanyaan terakhir ya Pak um, ini okay. kalau misalnya nih, kita kan udah tadi udah melakukan pengecekan mobil secara rutin terus kita juga mungkin seminggu sekali udah rutin bawa keliling komplek ya supaya mobilnya uh, kondisinya tetap oke. Okay nah tapi kan kadang ada kejadian di luar ekspektasi gitu ya misalnya oh apa mobilnya mogok saat di rumah atau di jalan udah terlanjur mogok gitu itu apa yang harus kita lakukan pak? ya uh, kalau memang menemukan kondisi tersebut yang pertama kali harus dilakukan adalah jangan memaksakan untuk menstarter mobil terus menerus jadi kadang-kadang oh, kalau -kadang orang-orang sampai apa namanya Iya kan panik gitu, apa uh, gak lagi. Ya. Iya terus, benar, terus gitu. dia starter terus, nah itu uh, jangan jangan dilakukan seperti itu, karena akan mengakibatkan komponen starter tersebut bisa rusak. Oh oke. Okay. Uh, uh, kemudian cek yang paling gampang, apakah bensinnya tersedia nggak? Takutnya kita juga lupa, oh ternyata bensinnya memang uh, sudah. <laughs> Kurang, gitu kan. Itu udah paling-paling ternyata bensinnya doang, gitu ya. Udah yang gampang-gampang gitu. aja dulu. Uh, kita bisa cek yang gampang-gampang dulu. Hmm, terus kita okay. juga, yang kita cek lagi, kita periksa lagi, kabel uh, terminal di uh, baterainya, apakah hmm. memang terhubung dengan baik atau atau uh, tidak. Takutnya kendor atau seperti apa. Nah, itu juga harus, yang dibutuhkan untuk starter juga akan berkurang. Hmm. Kemudian kita cek, uh, kita periksa juga indikator engine di dashboard. itu. Kenapa sih penting? Karena Honda ini udah dilengkapi dengan indikator yang memang, eh, uh, uh, lengkap banget gitu ya, lengkap. Pak. Indikator okay. uh, uh, lengkap jadi itu perlu dipastikan lagi. Mm -hmm. Jadi, kalau misalnya ada indikator yang nyala, itu harus segera dicek ya. Mungkin di buku panduannya kan ada tuh, kalau orang baru beli mobil ya. Jadi ketahuan, oh ini yang bermasalah, apanya sih gitu ya. Mm -mm, betul sekali, terus mungkin uh, kalau memang kondisi tersebut udah dipastikan tidak ada masalah, artinya tidak ada lampu engine yang menyala, terminal aki uh, akinya itu bagus, bensinnya tersedia. Nah ini bisa sih uh, langkah yang bisa dilakukan yaitu bisa menjumper ya, biasanya orang misalnya jumper ya, untuk oh, okay. membantu okay, menghidupkan. Itu mm -mm. Ya. Nah itu uh, kita bisa lakukan itu dengan memanfaatkan sumber arus dari mobil lain yang memang. Uh, mobil yang normal dan uh, ini juga dipastikan uh, beban kendaraan harus dimatikan dulu sebelum kita melakukan proses jumper tersebut dan yang harus hmm. diperhatikan adalah kabel jumpernya tersebut harus benar-benar kabel yang bagus ya khawatirnya kan uh, kalau memang tidak bagus karena panas pastikan nah itu bisa, bisa uh, ada short atau kebakar nantinya takutnya itu di kabelnya tersebut tidak kuat <laughs> Iya, makanya pastikan yeah, yeah. untuk proses tersebut ya menggunakan uh, kabel yang memang bagus oke okay. Oke, okay. jadi mm -hmm. uh, kalau misalnya kita mau telepon dealer gitu Pak, bisa nggak telepon teknisi gitu? Kalau kita udah, aduh, nggak nggak, nggak nggak tahu lagi nih harus apa sama mobil ini gitu? Oke, okay. uh, jadi gini, uh, sebenarnya kita juga sangat membantu atau memudahkan uh, konsumen kita ya. Jadi kalau mm. ada seperti itu, misalkan ada emergency atau memang uh, ada hal yang perlu disupport dari kita dari dealer. Nah itu silahkan menghubungi dealer Honda terdekat atau uh, dapat menghubungi Honda Experian. Jadi okay. silahkan uh, menghubungi Honda, terde Honda dealer terdekat atau Honda Experian di nomor 0800 1446 632. Nah itu uh, bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Hmm. Itu eh, berarti kalau kita telepon nanti orangnya teknisinya akan datang ke lokasi kita gitu ya, Pak. Iya, makanya nanti eh, bisa dikonfirmasi ke dealer tersebut. Hmm, oke okay, oke. Okay. Itu eh, apa dia buka 24 jam atau hanya di hari kerja normal aja bisa kita hubungin? Ya, kalau Honda Experian itu ada layanan 24 jam, tapi kalau Honda dealer itu eh, ada sesuai dengan jam kerjanya. Oh, Oke okay. jadi buat ya mungkin kalau aku lagi di jalan tol jam 11 malam gitu ya yang nggak tahu juga sih itu ngapain gitu terus tiba-tiba mati nih aku masih bisa ya telepon ke Honda Experience 24 jam oke okay. Oke okay. uh, okay. uh, itu tadi pertanyaannya ya Pak Eko mungkin juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton juga supaya bisa merawat mobilnya sendiri di rumah ya? Oke, okay, uh, makasih ya, Pak Eko, dan ngeluangin waktunya buat sharing nih bareng kita di sini. Oke, okay, terima kasih juga, semoga bermanfaat informasinya, dan uh, kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa normal kembali dan beraktivitas uh, seperti sedia kala. Oke, okay, terima uh. kasih, salam sehat dari saya. Oke, okay, terima kasih, Pak Eko. Oke, nah teman-teman yang lagi nonton tayangan ini, tadi kita udah dengerin ya beberapa poin cara untuk melakukan pengecekan mobil di rumah. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi pengumuman pemenang. Nah, di sini aku udah ada nama tiga orang pemenang nih yang bakal dapat voucher elektronik sebesar Rp150.000. Ya, siap-siap ya, aku akan bacain nama pemenangnya. Oke. Okay. Nah, pemenang yang pertama dengan akun Instagram Nur Fatati. Nah, selamat ya buat akun Instagram Nur Fatati, kamu dapat voucher Rp150.000. Dan kemudian pemenang kedua dari akun Instagram Leon Iriel. Nah, tuh siapa tuh? Pak Leon ya, menang juga voucher Rp150.000. Dan pemenang yang ketiga adalah dari Aries Tiadi Nah, tim selamat ya Buat tadi nama tiga orang Yang udah aku sebutin uh, uh, Terima kasih udah join kuisnya Dan jangan lupa untuk kasih data diri Kamu berupa nama Dan nomor handphone ke DM Instagram Honda Ismi Supaya kami bisa segera kirim voucher Elektroniknya ke kamu Oke okay. um, kalau gitu, sekian acara hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan juga buat kamu yang udah ikutan kuisnya, yang belum menang, jangan sedih ya, karena kita masih ada episode berikutnya yang bisa kamu ikutin. Nah, supaya kamu selalu update mengenai informasi dari produk-produk Honda, jangan lupa untuk follow sosial media Honda Ismi atau kamu juga bisa langganan majalah Trendsetter di website Honda Indonesia. Dan buat kamu nih yang belum sempat nonton dari awal, kamu juga masih bisa tonton tayangan ini di YouTube Honda Ismi. Oke, okay? sekian dari Honda TV ID hari ini, saya juga mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan. Dan acara ini akan aku tutup dengan satu quote dari Sochiro Honda, quotesnya yaitu sukses dapat diperoleh melalui kesalahan dan introspeksi diri. Oke, okay, uh, aku Niki. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Honda: The Power of Dreams.